Halo bosku, welcome to my channel. Dan akan saya membagikan cara editing tutorial bagaimana caranya edit nama 3 dimensi di atas air seperti ini contohnya. Dan kali ini saya akan menggunakan aplikasi Bitsai Pro sebagai alat editingnya. Oke guys, langsung saja kita masuk ke editing tutorialnya. Oke guys, kita sudah masuk aplikasi Bitsai Pro. Kita klik Get Aperture, lalu masukkan foto mentahan backgroundnya yang bisa kalian download di deskripsi di bawah. Dan jika sudah, kalian masuk ke menu efek, lalu pilih insert picture dan masukkan foto huruf mentahan fontnya yang bisa kalian download di deskripsi di bawah. Jika sudah, kalian tinggal crop menyesuaikan dengan nama kalian. Juga kalian cetak dan kalian paskan pada di atas airnya seperti ini. Lalu kalian bisa kecilkan hurufnya, kalian atur sendiri. Jika sudah, kalian bisa centang dan kalian centang lagi. Langkah selanjutnya, kalian masuk ke menu efek kembali, pilih insert picture dan masukkan font huruf kedua dari nama kalian itu. Lalu fontnya kalian bisa download di deskripsi di bawah. Lalu kalian crop sesuai dengan nama kalian. Lalu kalian bisa centang jika sudah. Dan kalian tinggal paskan lagi di sebelah huruf pertamanya ini, seperti ini. Dan jika sudah, kalian bisa centang. Lalu untuk menambahkan huruf lainnya, kalian tinggal ikuti saja langkah tersebut untuk menambahkan huruf lainnya. Dan jika sudah, foto kalian sudah selesai dan bisa di save ke galeri atau ke sosial media. Mungkin sekian dulu tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Bye.